Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja oksigen medis dan gas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019. Keempat tersangka tersebut yakni NR, Direktur RSUD tahun 2018 hingga saat ini, FH, Direktur RSUD Rokan Hulu tahun 2017, SR, Direktur PT Bintang Bumi Sumatera, dan AS, Komisaris PT Bintang Bumi Sumatera atau BBS dan Direktur CV Sinar Bintang Gasindo. Pantauan wartawan di kantor Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan tampak keempat tersangka saat memasuki mobil tahanan menggunakan rompi warna merah kombinasi hitam Jumat 17 Desember 2021 dan para tahanan akan dititipkan di sel tahanan Mapolres Rokan Hulu. Penetapan 4 orang tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengantongi cukup alat bukti dan telah diterimanya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor dalam hal ini tim APIP. Kerugian negara berdasarkan perhitungan auditor adalah sebesar 2 miliar lebih. Dirut, ngatang apa ini Pak Dirut? Pak Nopil, bisa beri apa informasi sedikit Pak Nopil?